Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawan penonton channel saya. Semoga Anda sekeluarga di sana dalam keadaan sehat walafiat selalu, dirahmati dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dilancarkan rezeki dan diberikan keberkahan yang besar atas rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, jika Anda selesai sholat, lalu melihat seekor semut atau beberapa ekor semut lewat di sajadah Anda, jangan langsung dijentik kawan-kawan atau dibuang. Sebenarnya semut yang melintas di sajadah ketika Anda sholat fardu itu adalah rakyatnya Nabi Sulaiman. Semut jenis ini bisa digunakan untuk menarik atau mencari kekayaan. Caranya ialah Anda ambil semut yang melintas di sajadah Anda tersebut, lalu Anda jepit di garis telapak tangan Anda. Seperti ini kan ada garis telapak tangan. Letakkan semut tersebut di salah satu garisnya, lalu Anda jepit begini sedikit, sehingga semut tersebut tidak bisa lari. Jadi jangan dijepit di tangan, kalau dijepit di tangan mati itu rakyat Nabi Sulaiman. Cukup dijepit di garis telapak tangan ini. Setelah itu, lalu Anda bacakan, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu Anda lanjutkan dengan ucapan salam, Assalamualaikum rakyat Sulaiman. Lalu Anda lepaskan semut tersebut. Lakukan setiap Anda selesai sholat fardu dan melihat semut melintas di sajadah Anda. Yang ini hanya contoh saja. Nanti ketika Anda menjepit semutnya, Anda jepit dengan telapak tangan Anda tertengadah seperti ini. Jadi Anda jepit seperti ini. Jangan seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Supaya Anda bisa melihat garis tangan mana yang bisa menjepit semut tersebut. Paham ya? Lakukan hal tadi setiap Anda selesai sholat dan melihat ada semut melintas di sajadah Anda. Lebih bagus lagi atau lebih beruntung lagi jika Anda sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, setiap 5 waktu ini Anda melihat semut melintas di sajadah Anda. Maka Anda bisa 5 kali dalam 1 hari memerintahkan rakyat Sulaiman untuk mencari rezeki bagi Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.